أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak syukur, sama-sama kita banyak terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana limpah kurniaan Allah dan melanyuti umur kepada kita di dalam keadaan berserta pula Allah Ta'ala bagi kepada kita nak akan beberapa nikmat. Yang besar sekalinya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah bagi kepada kita akan nikmat yang begitunya berharga mahal. Maka nikmat ni, nikmat nak kukuh, nikmat nak gagah, nikmat nak kau jadi comel, ya duduk di mana? Jawab katanya, duduk di atas kita gunung. Nikmat harga mahal sekalipun, kita banding kata rumah. Nah, kita buat rumah saat itu habis dalam harga sejuta. Atau boleh kata 3 juta ni. Rumah kita buat. Buat rumah habis 3 juta saat itu. Tapi tak nak duduk. Tak ada naik duduk. Tak ada duduk naik tidur. Lepas we kodok gitu. Lama-lama kali baru naik. Maka natijah tanya we. Rumah tu tak akan lama ia jadi gena we. Jawab katanya rumah tu tak lama ia jadi utuh. Tak lama jadi kering. Kenapa? Kih daripada pucat tua tu tak guna. Juga kereta. Kita belilah harga juta sekalipun. Tapi tak naik. Kau dah selimut taruh kereta tu. Teratanya weh. Lama kelama kereta tu jadi gena. Jawab mudah-mudah katanya kadang-kadang tikus makan habis. Kakak dalam. Pucuk apa tu? Pucuk daripada tua tu tak guna.
juga Allah Ta'ala wik pada kita ni'mat hak besar yang Allah Ta'ala tak pilih wik kepada orang lain. Orang Yahudi ngah kaya lah, ngah janguk lah. Tapi Allah Ta'ala tak pandai harga kepada mereka. Oleh kenapa? Tidak ada nikmat yang maha pada mereka. Gapo? Iman dan Islam. Tuhan tak ada uwi dua tu ke demo. Janguk pun saja. Kalau Allah Ta'ala uwi janguk kepada kita. Tapi iman tak ada. Benasa. Nah. Habis tu jangan berasa bangga dengan janguk. Kalau Allah Ta'ala uwi janguk kepada kita berasa bangga. Berasa ekno. Kau dulu. Orang lain yang tak ada Islam ni ke. Lebih janguk pada kita lagi. Sampai tu. Nikmat gapo-gapo ni. Ya duduk di atas kita gunung. Juga. Iman. Iman. Dan Islam yang ada pada kita sekarang. Kalau kita tak guna dia. Weh, lepas weh ada iman seumur. Islam ada rak kita? Ada. Iman ada tak pada kita? Jawab kata ada. Tapi tak ada guna. Lama kelama iman hodok dalam kita yang utuh. Iman hodok dalam yang Allah Ta'ala wik pada kita yang bawa pergi kepada penyakit. Lama kelama iman kita jadi gapo? Dia panggil iman amapak nama dia. Sebelum pada nak mati tu iman amapak dulu. Apa iman amapak? Cuba tengok orang amapak eh. Rasa gapo? Ada kedak tangan orang amapak? Ada. Kaki ada orang amapak? Jawab kata ada. Tapi nak tanya, ya akik boleh kedak weh? Taklah akik. Kenapa tak? Juga iman amapak. Kaki ada orang? Ada. Telinga ada orang? Ada. Tapi dengar suara bagi kedak? Ada. Iman amapak dah tu. Kalau tak pergi sejik kaki, tak ada tangan, tak ada tak apa. Ni ada juga lega. Bagaimana tak pergi? Moga berkakah dalai yang tak ada. Nah, maka malam ni alhamdulillah. Nah, kali yang kedua lah. Yang saya boleh mari daripada kampung Nabo kita. Alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala buka samut sekodak orang dah. Samut dengan hujan-hujan. Nah, semua tu gapo tu. Allah Ta'ala kita aktibah. Sebab amalan kita ni tak menek supo dengan hujan tu bandingnya mudah-mudah. Amalan semaya kita, amalan sedekah kita, amalan puasa kita kalau ibarat mari tak jauh dengan hujan hodok turun sekali. Supo pada pihak mana? Hey, hujan hodok turun juta-juta butir ni berjuta-juta titik tu. Sebutir mana yang membawa pada pang kayu segar. Tak tahu lagi. Nampak tak? Dalam juta-juta titik. Yang Allah Ta'ala hatta hujan mari sama kita ni ke. Butir mana kah? Titik mana kah? Yang membawa kepada pang kayu saat itu segar. Tak tahu. Semacam itu juga. Amalan yang kita dah buat sekarang. Amalan puasa ke. Amalan zakat ke. Amal sedekah ke, amal semaya ke, tak tahu lagi tu. Kata Allah Ta'ala nak terima hak mana lagi, tak tahu kita. Kita nak masuk syurga buku gapo lagi, tak tahu. Nak masuk syurga buku sedekah ke gini. Nak masuk syurga buku semaya ke gini. Atau nak masuk syurga buku buat baik kepada beberapa binatang nak kata ini. Sebab tak tahu kata kita nak perlu syurga Allah dengan amalan mana lagi tak tahu. Banyak ke dalam hadis buk. Salah satu orang tu masuk syurga dia dengan sebab semayah. Salah seorang sahabat masuk syurga dia dengan sebab sedekah. Salah seorang sahabat masuk syurga dia saat itu dengan dia buat baik sama saudara dia. Nampak tak? Tapi kita ni tak tahu lagi ni. Habuwe gapo tak tahu. Allah tak nak capok kita tak leh syurga dia dengan amalan mana tak tahu. Kena duduk leh gapo kita? Kena duduk leh badiru, duduk leh berebut. Sedekah we boleh sedekah ratik. Mengaji we boleh mengaji ratik. Mengayai semayai ratik. Kenapa? Nak we masuk lock. Muka kita ni tak tahu kata
Allah Ta'ala nak redha kepada kita dengan amalan mana lagi tak tahu. Kalau tahu senang. Apa tak? Kalau tahu senang, mungkin masuk sedega dengan semaya, sahteh orang lain, gomong dengan semaya itu. Apa tak? Natijah kita. Oleh karena tu amalan ni, ia sakut ngagap. Semaya ia sakut ngagap. Baca Quran ia sakut ngagap. Bukan sakut ngapandah. Baca Quran bukan sakut ngapandah. Hawa pandah kok rajin baca Quran. Berapa orang? Banyak orang pandah. Tapi nak baca tak boleh. Sedekah ni sakut ngagap. Sakut ngah harta banyak dah. Banyak orang kaya. Tapi nak sedekah tak boleh. Ia sakut tak kena tepat orang kaya. Apa dah nak? Gapa lagi? Kira ambil lah. Tapi amalan yang Allah Ta'ala hatu mari kepada kita, sakut soya. Sakut dengan iman dan sakut dengan kepercayaan. Ya sakut dengan ni, harta banyak sekalipun. Dia kepercayaan tak ada, nak sedekah tak boleh. Rai banyak sekalipun. Tapi dia Allah Ta'ala tak capai iman. Nak semaya tak boleh. Banyak orang lah kapur kita. Hak sehat dengan hak nyakit banyak mana tak mana. Banyak orang sehat deh. Tapi telah cek tengok, pihak mari semaya, banyak orang sakit ke banyak orang sehat? Ah, kalau kira kata semaya sakit dengan sehat, penuh sejik. Tak luar ni sejik, sekarang ni tak badan ni. Mungkin orang sehat ramah. Orang sehat, ia sakit pak enggak apa? Ia sakit dengan padai bola. Lagi tengok di padai bola. Tak cukup nak sepadai, nak beli pula setiap padai. Nak orang apa ramah. Nampak tak? Ya sakut dengan iman. Sebab itu, Nabi kita pesan satu hadis yang amun nak pesan kepada saya sendiri dan pesan kepada Tok Menes serta ahli kampung dari kampung kita ni, untuk buat peringatan. Apa Nabi kata? Nabi kata, ya Aba Zarin, hey Abu Zar. Nabi kita pesan kepada seorang sahabat yang dia kasih yang nama Abu Zar. Apa dia pesan kepada dia? Suruh kita mikir tengok. Nabi kata, ya Aba Zarin, hey Abu Zar, jadid safinata. Mau kita panggil apa? Barulah oleh kamu akan perahu kamu. Suruh beki perahu. Beki perahu tak ada. Kenapa ya bani perahu? Fa'innal bahra. Udah kuasanya laut. Kalau kita nak jalan gilipah pada ni ni. Amikon. Gapa mau kita panggil? Laut kudale omok uang. Apa nak kaya? Akhir zaman ni sudah kita barukan akhir perahu. Apa mana perahu? Iman barukan akhir iman kita. Kenapa kena baru iman? Fa'innal bahra. Oleh kena wasanya laut. Apa laut? Maksiat. Maksiat sekarang ni kan? Amikon. Maksiat banyak. Ime tak rok. Ah, teracik tengok. Nak rok apa batu eh. Perahu buruk. Angin kuat. Omok dalek. Nak jalan lagi balah mana kita. Nak buat ibadat baik mana eh. Engkau maksiat keliling pening. Maksiat bukan dalam getah lah ni. Maksiat bukan dalam hutan. Maksiat dalam kocek. Mana ni telefon? Panak mari ikut mana? Ikut jauh. Le masjid maksiat turut gi. Dulu le masjid tak ada suruh lagu. Lo ni masuk masjid bucu tu lagu India. Petum, tetum, tum, 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 tum. Bucu ni lagu Karabau. Bucu le belakang nung tak tahulah kerengkung, kerengkung. Supaya ada don teridah dalam masjid. Pada orang tua dulu besar pun. Orang tua dulu kata, hei, akhir zaman ni, ayak weh ni. Hak ni hak bukan Nabi kata, hak orang tua kita kata dulu. Hei, karing, dia mu tua, mu boleh tengok lah. Orang berjalan dengan pengau. Lepas kita duduk koyak, pasal mana berjalan dengan pengau. Cuba tengok lain, naik motor belakang, seolah weh ada pengau tarik ya. Tak kena kayuh dah kaki sekarang. Pada duduk tah pelana, gila ni dengan motor belakang dah. Sejak dekat ya dengan rumah. Eh, mutu tak ada. Boleh pergi tak? Lagi. Kenapa tak ada apa? Oh, mutu kawan anak. Walah kalau berjalan lagi berapa batu ya. Apa mek ya. Tapi kena guna punggung pula. Tuhan orang tua kata. Tak ada Nabi kata lagi.
Eh? Orang tua kata lagi, akhir zaman, le masjid lah, ada timu muzik. Kita rasa koya orang zaman dulu. Salah pasal boleh poso lagu, tutup bilang nak katuk tek gaduh-gaduh, pasal boleh poso, okey? Sambil le nak maksudnya, kadang kau senang, tutup lagu, Allah, gari-gari, yuh, tutup bilang naik. Nah, ha, dunia sekarang, tamadah. Nah, apa yang kita nak? Jadid safinata, baru oleh kamu akan perahu. So kita baiki perahu kita imolat. Gapo? Baiki ime. Fa innal bahra oleh kerana bahasanya laut yang kita nak jumpa ni ke? Amikun laut ni dale sangat. Gapo mau kita panggil? Maksiat tu banyak. Nah, maksiat banyak. Sodoh ime kita tarok. Supaya badak law ni menyakit banyak tok mene. Penyakit banyak, badan kita tak sehat. Tak ana kecek. Kokek-kokek kok mana datuk tu? Lelah. Kok mana datuk tu semua hidung? Allah, muga apa? Badan tak erok, penyakit banyak. Lek nisbah dunia, suh kita jaga badan. Lek nisbah agama, suh kita beki ime. Satu. Nah, Allah ayat tu banyak nah. Tak kau ni dulu nah. Ha nah. So situ. Ayo ya. Ah, nah tak ada gikuk mano menyok mari 2 3 4 lah. Dengan im kau ha pun mari. Nah. Ha baiklah alhamdulillah. Ah, itu satu perkara. Nak suruh gapo ni? Natijah kita baik ki email. Sampai tu ada email so amo ibarat so amo email ni ibarat supaya orang ada duit banyak. Orang ada email banyak, supaya orang ada duit banyak. Cuba tengok. Orang ada duit banyak, ya dok dia tak tak mana? Dok tak dia. Kena nak beli kereta. Buku ada duit tu. Duit ada dah. Kereta ada dah. Tapi hawa duit banyak, nak beli sebutir. Dok boleh koya leh mata. Kau nak beli kereta sebutir. Pas kereta tu, oh kereta tu nak sehat. Hoksa ni nak wakil peracung. Kenapa? Ya ada duit. Dan duit ada duit so. Dia ada duit so, fikir nak buat rumah. Neh, rumah siap mari belakang tu. Tapi dia duit banyak, fikir nak buat rumah sebutir lagi pula. Kenapa? Kih daripada punca duit ada. Dia duit banyak lagi. Tak serabuk ni. Duk senen ni. Juga. Orang kita dia email kuat. Dia email gagah. Sudah buat hak fardu, nak buat hak sunat. Sudah buat hak sunat, nak buat hak sunat. Ya tak jemu, ya tak puas. Moga email ya banyak. Ya email kita ni email sikit. Boleh buat hak fardu so tu eh. Nak boleh buat hak sunat pula mengelak. Sampai tu terawih ni buat tengok eh. Terawih mari mana tahu tak? Terawih ni mari pada tarawih. Ha tu terawih. Tarawih. Mau kita pengen tarawih. Dekat-dekat dah kedua tu. Oh, tengok lek makan kok. Su eko. Tengok lek buku poso re. Su eko. Su batai kaki. Tak mau gerai belakang apa tu. Tapi tarawih cukup dah 2 bulan. Dah. Nampak tak? Kenapa? Pekakah dalam. Sampai kita sekarang bukan nak pergi luar. Lok ni kita pergi podi. Dunia sekarang, dunia pergi podi. Allah tak sewi gemuk beringat. Apa dah? Tak sewi gemuk beringat pilih makan, pilih gapo takut gemuk. Tapi maksiat tak takut apa sekarang? Satu yang kita nak, so kita betulkan akan email kita, barukan akan email kita. Maka tempat baru dia di mana? Nama masjid. Kita dah asah mari ke masjid tu ke? Dok belajarkan akan barukan akan email. Dok mari ni ke? Dok barukan email kita. Orang yang tak mari ni ke? Soalnya lepas we email yang kau dok buruk. Kau tak guna apa sekarang? Malah ni alhamdulillah ni Allah Taala heret kita sebenarnya. Kita nak buat luar masjid. Sebenarnya, tapi Allah Ta'ala pandai tengok orang fok sini malah nak sejik. Wa'alaf sejik lalu dah. Wa'ahubana. Nah, kalau tak wa'alaf ni tak naik ni. Kena hatta hujan mari, ribuk mari, baru boleh duduk. We ada apa? Now we kita ada kelabak. Eh, gak ratik. Nampak-nampak? Now we kita lampau. Sebab duduk dalam masjid sahaja ni cukup ada. Duduk sahaja tu aku kira habis dah. Al khairu bermula kebaikan tu ke la yubali
tak sia-sia. Paloh kita duduk di masjid tak sia-sia nah, tak rugi. Walahan apa ya duduk saja, tapi perbezaan yang kita duduk pada tempat yang lain. Kita duduk di kedai apa je weh. No ayat kata duduk dalam masjid dengan duduk luar masjid beza dah. Duduk dalam masjid Allah nya ujilah kelapa wokok. Alih duduk lama ni, pada hasan ni isak teh berapa putung tak tahu. Mai duduk sejak hapan ni mulai ni apa wokok dah. Kenapa? Ya uji muka tepat molek ke? Tepat yang Allah Taala nak suci. Sampai tu kita kena ingat tiga. Ya ada al-kafarat. Ya ada ad-darajat. Gapo al-kafarat? Nawi Allah Taala gugur dosa kita. Ingat nah, Nabi kata mu pisah gugurkan akan dosa kamu sebelum daripada Allah Taala nak basuh dosa kita. Mu basuh sendiri dulu. Dia Allah Taala basuh siap. Ya Allah penyakit. Kecing manis tu ke? Duk basuh dosa kita. Engkau dosa banyak, mu tak tobat sangat. Aku nak basuh sendiri, itu kesianlah Allah Taala tu. Dia tu tak basuh orang ni di atas dunia. Allah Taala akan basuh orang ni dalam dengan aku. Basuh dengan apa? Basuh dengan api. Sampai tu Nabi kata penyakit yang Allah Taala wi kita ni ke, ini sebagai rahmat duk gugurkan akan dosa kita. Nampak tak ni? Maka kita pisah. Sebelum daripada Allah tak nak basuh dosa kita, ajar basuh sendiri dulu. Ajar basuh sendiri. Yang pertama, cara kita nak cucikan akan dosa kita, tiga nah Nabi pesan. Yang pertama apa? Isbagul wudud fissabarat. Apa yang kita panggil? Mengambil air semayang. Dalam keadaan susah payah, sejuklah udara, bangun ambil air semayang, we boleh. As-sabarak, duk wear dosa tu. Lepas kita dah hujan sekarang ni sikit, oh ketuk dah, kenapa tak ketuk? Oh, sejuk. Walah kita pergi ambil air semayang dalam keadaan sejuk ni ke? Gapa? Al-kafarati lizunub. Allah Ta'ala gugurkan akan dosa kita. Apa rata ini? Napa datuk meneh? Jaga kita nak uwe dosa. Belajar uwe dosa. Hei, dosa-dosa nak ibarat mai sebab penyakit. Orang okay, kita dia ada kecing manis so jadi rena weh. Moyo tu weh. Kenapa? Kih dah ada penyakit. Juga orang okay, dia ada dosa banyak ke? Siap. Ibadat dia pun penyakit tak ada. Baca Quran tak ada buat tak ada buat gelah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Mengatuh. Kenapa? Penyakit dosa di dalam tu. Az-zambu tamna'ul ibadah. Dosa kamu tu ke? Teguh kamu daripada ibadah. Supaya orang penyakit. Dia kecing manis sada, maka tak lalu. Siapa dia nak lagi dia? Kecing manis dia teguh di dalam. Apa tu? Pisah kita buat dosa. Dia dosa kita kurepak ibadah ringin. Baca Quran jadi ringan, zikir jadi ringan. Kenapa? Muka dosa tak ada. Maka salah satu daripada kita nak peracau dosa kita apa? Al-wudud fissabara. Mu'amik asmaya dalam keadaan susah payah. Lah demewe learning. Sejuk nak tepuk air. Kacau juga dia amik asmaya. Duk uwe dosa lah belah. Berang, berang, berang. Uwe belah-belah. Sebelum daripada Allah Ta'ala buwe. Dia Allah Ta'ala buwe. Bukan tewe tamadanah. We ngam nyakit. We kowik tu dia dah tu. Allah. Kowik-kowik tu ingat dah weh. Allah. Nah. Ngepek riyuk. Oh. Kulemah tu imam. Amu. Menakut. Orang lain sebenarnya maaf lah kau. Dia dah takut lagi. Ah. Mu'min kedak tu imam tu weh. Lah ni buka. Ada ayah-ayah ni. Duk support tu lah ya kita sekarang. So, we dosa itu baik dulu. Belajar-belajar gugurkan akan dosa. Satu. Yang kedua. Cara kita nak we dosa. Gapa yang kedua? Ialah. Naqlul aqdam ilal jama'ah. Jatuh kaki untuk menuju kepada semaya berjama'ah. Siapa dia kata? Nabi kata. Bukit amma wa ya'ho amma. Nabi cerita. Eh, gini eh. Supaya kita pergi mau bawa umur eh. Kita pergi membomoh pak. Bomoh kata pakcik. Nyakit pakcik ni teruk ni nah. Lepas tu, makan ubat dua teh ni belum pada makan nasi nah.
Dua teh ni makan selepas pada makan nasi na. Kita nak tanya. Kita biasa tanya bomo lah. Okay, no, no makan dua teh bomo. Makan pak teh alih ke? Kita tak kata apa lah. Dia bomo so makan dua teh. Pakai dua teh tu lah. Kenapa? Kita yakin. Kita percaya. Nak hingga penyakit ku ni ke? Kena makan sebagaimana bomo hatu. Juga. Penyakit ugamu kena percaya ke Nabi kata. Nabi kata, aku ni orang celak. Kamu orang buta. Annal basara. Antum a'ma. Aku celak. Kamu buta. Maka nak tanya, weh. Orang buta. Dia nak pergi jalan baik mana Islamah? So, orang buta. Untuk dia nak pergi jalan. Atau orang buta dia nak pergi hatnyai. Nuaklah nak tak menang Islamah. Wainah. Dia buta. Wainah Islamah. Ya kena pergi tangan orang celak. Caya. Ya buta sedah. Pergi tangan orang celak. Selamat selalu. Kita ni buta. Buta apa? Buta ni sebuah dosa. Kita tak nampak dosa. Buta ni sebuah pahala. Kita tak nampak pahala. Tapi Nabi kita ngoyak. Pergi tangan ya sudah. Jalan yang kedua. Untuk nak menghapuskan akan dosa kita. Gapa? Naqlul aqdam. Mujakoh kaki satu jakoh. Ilal jama'at. Kepada semaya berjemaah. Duk jakoh kaki tu ke? Allah Ta'ala hitam. Eh, benar ni tu hetak leh kro'e lagi dah. Mana kita baca seumur ke? Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wana ketubu. Saya kata, aku tulis. Aku tanda. Tanda apa? Wana ketubu ma. Wana ketubu ma. Kodamu. Tiak-tiak jakoh. Kamu jakoh pergi semaya. Tiak-tiak jakoh yang kamu jakoh pergi mengaji. Tiak-tiak jakoh yang kamu jakoh pergi mana tebakkan tu ke? Nak tubu. Aku tulis. Ma qaddamu wa atharuhum. Dan bekah-bekah kesek-kesek kaki kamu. Bekas lipa kita yang kita berjalan mari tu ke. Allah Ta'ala kata nak tubuh. Aku tulis. Ku tak peri. Ku tak sia-sia. Maka Nabi kita royak ke. Satu jakoh yang kita menuju ke mana sejik tu ke. Allah Ta'ala hapus 10 kejahatan. Satu jakoh yang kita jakoh pergi yang keluar tu ke. Allah Ta'ala beri 10 kebaikan. Allah. Bagi siapa dia? Bagi orang ada email. Kalau email tak ada, weh, nak boleh jadi ke? Ya, ya, koyang dengan otak dia. Apa? Kena pakai kepercayaan. Benar ni, kena pakai percaya. Allah Ta'ala tak dikira'an mula-mula. Takut kita terlupa, tak mana? Apa dah? Alif Lam Mim. Tak mula-mula dah. Tanzilul kitab bila raiba fihi hudan lil mutta. Taqin. Siapa dia orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman ga menara. Eh, tak mula-mula nah. Takut kita wak tak kare. Kena percaya. Benar tak nampak. Kena percaya. Ni kalau amma banding. Banding mudah-mudah kata alima. Nek kalau amma banding kata alima tu benar deh. Nampak nak meh-meh lah bukan apa. Kita tengok betul-betul alima ya. Kalau tengok ke mata kasar kita, alima. Setelah kita ambil alima, kita tanya bomo. Bomo je royak soso. Dalam alima ada apa? Ada kalsium. Dalam alima ada apa? Ada tua basilas. Dalam alima ada apa? Ada vitamin C. Amo nak tanya demo. Nampak dah tak ambil vitamin C dalam ni? Tak naik itu untuk mana nampak dah? Nampak dah tua basilas dalam ni? Tak nampak. Kenapa? Benar ni Allah Ta'ala. Tapi percaya rak. Percaya rak. Percaya. Supa tu. Nampak yang jakoh kaki nyok-ngek. Nyok-ngek mari. Tapi dalam jakoh kaki tu ke. Aku persiapkan. Aku cedek. Gapa? 10 aku hapus kejahatan. Satu jakoh pula aku buih 10 kebaikan. Ha ni ya pakai kepercayaan ni ya payah. Wah tak percaya ni payah. Lah ni wak ibadat mudah pada dunia. Dunia cuba tengok nak kepada ikan lo letih tengok amat umah amat motang sini dia turun ke laut deh Allah nak boleh 1,000, 2,000 hadak ke laut bukan main weh tapi nak boleh pala hadak sejai nak tanya hadak kok ke laut ngah hadak kok sejainya ana
Ha. Walah aku ni hok mudah sekali. Ha, dak berapa jaka congok mari. Mudah yo. Tapi bila payah. Sang kita sore duk di jelapen. Tertanya yo, "Hing. Kena tak ada nampak mutu baik mari jemaah." Oh, tertanya dia. Dia kata, "Wo, rumah ku jauh. Ngasejai." Oh, yo rumah jauh. Kota berapa kilo? Dalam 2 kilo dok. Oh. Pamu duk motong mana? Oh, kau duk motong nak komi. Ya duk motong nak komi. Pas tu mungkin nak bagi ya. Oh. Berapa kilo dengan nak komi? Duk ala 2500. Jauh dah. Eh, jauh nak dekat peh. Ya, ya dekat ke. Gi motong 25 kilo dekat. Semaya cuma oh 2 kilo bila banyak. Kenapa? Ya sakok dengan ime. De ime tak ada pakai siap. Napa dak? Seorang anak murid nak mengaji dia seorang bapa. No ya kata ime. Neh. Seorang anak murid ni nak mengaji dengan bapa, tiap-tiap kali dia mengaji dengan bapa dia kena nak berenai sama muka batas tak ada. Jamai dulu ke. Nak mengaji berenai dak ada itu, nak boleh sapat tepat. Maka su tak ada anak murid ni masuk tanya bapa betul-betul kata bapa. Tak ada ke ayat-ayat we amma boleh berjalan tak ai. Tak agak we babo we. Masa tak agak we. Gipu basah. Kelik pun basah. Tak ada ke babo. Ayat-ayat we amma boleh berjalan tak ai rata. Lek babo buat mikir. Oh, muka babo. Nak kata tak panah tak leh lah muka babo. Eh? Bapa pun duduk menengu, waktam menengu, ya tak ada iya. Lai bapa belum bau. Bapa tengok. Allah suka dah nak berjalan tak air, tak ada payah. Nah. Mungkin siapa di bucu sungai, mu'akak tangi, wi tinggi, membaca siapa, baca fatihah. Membaca fatihah, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman siapa dia ia kana budu wa ia kana sta'in munia ala hati Allah taala kuasa ai tak kuasa mun jalagi babo yo ayat gitu-gitu yo wil palpah eh. Nak ayat kata tak pandai begitulah anak murid dia percaya hok babo ayat weh tak ada sok tak ada ragu dak anak kata boleh jadi ke dak yo percaya hok babo yo ayat anak murid ni walahanya surah ababa ajar tak ada sadar le hadis tak ada le hadis janak jalan tak baca fatihah tok babo royak gitu-gitu tapi tok pakai huruf yang percaya sapa debi sungai pak lalu akik tangan tinggi bismillah belek untuk pakai bismillahirrahmanirrahim untuk pakai makhraj kan betul mano tapi keyakin dia comel. Keyakinan dia mulai percaya kata nak jalan ta'at ni ke kena baca hak babo ajar ni saya. Make kaki tak ta'at pop 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 dengan izin Allah jalan perak pop 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 perak lai. Babo meneng. Babo buka betul hati ke? Lah jadi perak weh. Pagi esok tu mari pula tok pakai tu. Malah tu jalan ta'at pop 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 mari. So, terik babo tanya. So, buat kan? No, so, jalan ta'at. Lah, kamu baca apa babo ajar tu lah. Apa yang terjadi leh? Unggu yoyak apa-apa hau. Tak ada hosmati kali. Tapi, tok pakai, ya percaya. Nampak mana? Duk lik malek tu, lik babo nak teras diri lah. Hawa tok pakai wak jaya, babo nak teras. Katik lah, weh. Tengah malek, tok pakai tidur habis. Babot teh pukul 2 malam sudah maya tahajud. Maya tahajud siap. Tua tanggalah. Jawab bulat jak dengemuh lagi babot tu. Sapa di tepi sungai pak Fatihah molek betul molek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Sapa di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mek kaki cak pak glum. Bunyi tulung. Tulung. Kenapa tu? Fatihah rak. Sama Fatihah. Tok pakai baca Fatihah rak. Fatihah. Bapa baca Fatihah rak. Fatihah. Bagaimana tok pakai berjaya? Apa tok bapa tak berjaya? Keyakinan dia tak ada. Duk main syok. Eh jadi sungguh ke kena.
learning ba amale pabek po paya buku saya tak dak terpercaya hok nabi kita raya wasa tak ngerti wasa tamada wasa biasa yo nabara satu sampai tu we kita ingat jakoh kaki satu jakoh mari tu ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah Ali ni Siti Fatimah duduk dalam keadaan mengandung. Orang dia mengandung ni maklum, lapar. Lapar pelik. Orang dia mengandung, lapar pelik. Lapar wah lagi. Pas kita mesti tak jadi, nak seragu. Maka Siti Fatimah duduk lapar ke apa? Lapar wah jelimu. Pesalah kau Sayyidina Ali. Beli. Tu beli ke wah jelimu kemuh. Boleh 10 teh. Menguasa lapar weh, wah jelimu. Orang perut besar. Sayyidina Ali pun apa usia Zalimu nak lapar wah jelimu. Selalu dah. Prop, wak kuda nak beli wah jelimu. Nak apa teh Fatimah? Nak 10 teh. Maklum orang mengandung. Ya tak, saya sikit yang nak banyak. Ali pun berok-berok wak kuda pergi sampai kedah. Wah jelimu hak 10 teh. Tinggal ada suti. Tinggal suti. Ali beli. Beli wah jelimau sebutnya kelek. Wah kuda peruk, peruk, peruk. Dalam keadaan wah kuda kelek. Okay. Ada orang yang minta kherap. Dia minta sedekah. Dia baca gapa orang itu. Dia baca satu ayat. Weh. Ayat gapa? Eh? Man ja'ambil hasanati. Falahu asyaru amsaliha. Dia baca ayat tu. Weh. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Apa makna dia? Dalam makna dia. Man jaa bil hasanati siapa-siapa buat satu kebaikan. Siapa-siapa buat satu kebaikan ya. Falahu, maka bagi orang tu ke. Orang buat satu kebaikan tu ke. Asyru amsaliha. Aku nak bagi 10 wi kepada orang ni. So, Allah Ta'ala gana 10. Sayyidina Ali dengar dia membaca ayat ni. Ya ada wahji lima sebutin. Walah, kalau kita wahji lima ni, awak klik pada Siti Fatimah. Isteri nak rapat. Tapi jauh. Ambil wahji lima dia ni ke. Sedekat. Wih pada orang ni. Kenapa? Harapai di atas ayat yang Allah Ta'ala kata. Man ja'abil hasanati falahu asyru amsaliha. Aku buisa Allah Ta'ala akan gana kepada aku 10. Aku tahu dah. Cara nak ibu lah wajib 10. Aku nak sedekah orang ni suti. Ya yakin. Wih dengan kepercayaan. Bukan sebab kita. Kita wih nak sedekah. Wih. Tapi wih dengan anak murid. Assalamualaikum. Umek-mek ni ha. Wirak buwi. Tapi wingan mecak. Wingan nak murih. Wingan lepas-lepas. Bukan wi dengan keyakin ni dah. Nampak tak? Bukan kata wingan suka serenak dah. Wingan beci. Wi juga. Tapi wingan serabuk. Umek-mek ni ha. Ku keriak. Wirak. Wi. Tapi kita wi lah rupa tu. Wingan apa? Wingan beci. Hey, cuba dia nak tok mana terakhir kau. Demo wi kita wi ngah beci rasa kena tok mene wi. Retina kita ke, toyak dia. Hei, ya, mana duit mung 100 hai ya? Bisa tok mene oyak panggil isteri ya. Ya, mana duit mung 100 ya? Bini yo mbek duit pak lepau ba ko tok mene. Rasa kena. Rasa serenak ke dak? Jawab kata tak serenak. Semacam itulah Allah Taala punya nak kepada wi kita kan. Wi hak molek. Tuhan nak wih orang molek. Padahal kita wih kepada Allah. Wih dengan huduh-huduh. Wih dengan semayal palpah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada dikira apa. Wih dengan palpah ya kepada Allah Ta'ala. Tuhan nak hak molek. Ingat tahu. Allah Ta'ala juga nak hak molek. Itu benar dengan lain. Lalu ni kita wih kepada Allah Ta'ala. Hak molek ke tak? Kalau duit. Duit hak buruk. Sama 20 kok belakang. 20 kok ni baru. 20 kok ni buruk. Teh buruk ni. 20 kok ni baru. Kalau kok saya ni. Pada harga tu lah ya. Tapi nak ayat atas hawa baru rasa saya. Apa mana? Tak apa. Ali sudah wibasyak kelek. Kelek dengan gembira.
Bukan kelek dengan keriak. Kelek siapa dulu apa? Wisalek. Assalamualaikum. Amalan ni hok mudah sekali. Amalan saleh pun kita nak buat tak leh dah. Hok mudah dah. Eh? Hei, saleh ni kena betuk menewe. Kita berasa tamada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berasa tamada. Walha saleh ni hagamah. Jen mana kata saleh hagamah? Allah tak lagi letak dalam semaya na saleh. Bukan tamada na. Benda hok dalam semaya. Itu adalah benda yang hagamah. Ha? Tengok, tak sudah semaya jika tak wis saleh. Fil alamin innaka hamidum majid. Sudah dengan semaya hak tu ke? Sudah tak lagi? Tak sudah lagi. Kena apa? Kena assalamu alaikum warahmatullah. No oyak kata semaya tu besar. Allah tak lagi letak di dalam apa? Dalam semaya. Semaya nombor satu. Malaikat tak kena puasa. Tak ada nak malaikat puasa. Sama-sama fardu. Semaya Allah Ta'ala fardu tak? Semaya Allah Ta'ala puwajib tak? Kena semaya. Puasa Allah Ta'ala puwajib tak? Tak mana? Wajib. Haji Allah Ta'ala wajib tak? Wajib. Zakat Allah Ta'ala wajib tak? Wajib. Tapi semua tu ke? Malaikat tak buat. Tak ada puasa malaikat. Allah ni malaikat ada puasa. Tak. La aqla wal malakul. Lazi bila abim wa La aqla la surba wa la nauma lahum. Malaikat yang tak makan, yang tak tidur, yang tidak mok, yang tidak pok. Tengok. Amalai malak. Tapi malaikat tak kena buat. Kenapa? Tamada. Haji. Malaikat kena buat haji kan? Allah ni Pak Jibril dengan malaikat bakal kena buat haji belakang. Tak. Zakat malaikat keluar zakat ke? Tak. Tapi malaikat semaya tak? Sembahyang. Semaya ni ingat. Duk radak kalau rukuk imam, kalau rukuk Islam, semaya duk adat yang apa? Kalau rukuk Islam. Lah kita pilih. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, bukan-bukan, rukun Islam. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, gapo tok mana? Yang kedua, sembahyang. Tengok semaya dok yang kedua. Sabet tu gelah ini amo pegai jari amo nimo. Eh, nimo. Mana? Rukun iman. Ni rukun iman dekat sini, rukun iman dekat sini. Mana semaya? Semaya duduk sini. Ini semaya. Mana haji? Haji duduk sini. Mana zakat? Zakat duduk jari ni. Mana? Selagi ke apa? Eh? Poso. Poso duduk jari ni. Sabit tu. Tengok. Tak poso. Jangan ni tak poso. Gelah lekat lagi. Poso duduk dah tu. Haji tak ada uang. Gelah lekat lagi. Eh? Zakat tak ada keluar. Gelah lekat lagi. Tapi kalau tinggal mengucap dua kelima syahadah dengan semaya, gelah ni tung selalu. Ugamo nak we kita jaga semaya. Sebab apa? Kemah ugamo kita dengan semaya. Pahlawan semaya kita dah lana. Semaya kita rengih. Tengok. Sejak bukan main. Okay, jemaah. Eh? Allah kena malu kata. Weh, kau padai bola. Eh, padai bola ada ke panggil ke? Pada bola teduh ke? Dah. Nggak berkabuk. Cukup lekat. Tapi. Oh. Kenapa? Sejak ni comel. Setengah tempat buat air. Buat air ni. Tapi orang. Air kan. Apa tu? Tak ada nak kuat tanaga. Kenapa? Sekarang kita bina apa? Bina waktu. Apa tak? Bina waktu. Kereta eh. Apa tengok kereta sekarang. Kalau kira mari dah. Kereta sekarang ni. Selamat weh. Brake. ABS. Steering. Power. Cukup lekat. Dari tu eh. Semua lap belakang. Tapi dia nak jatuh pari. Kenapa? Orang bawa tu kaya. Eh? Sejak kita mulai. Kenapa? Duk bina kereta. Terlupa ambil orang mari oprom. Orang tak oprom. Dia duk oprom kereta. Han sepo tok mana kita alhamdulillah lama-lama sebulan sekali kita buat ngada apa nak operung orang gak ratik sejak molat sekali pun dia orang tak agak buat apa tak leh napa tak ya fak kita sekarang imej tak agak ke sejak molat sejak ni ibarat orang petino ni sejak jangok ibarat orang lek tak lek deh si chong pu na tie molat tapi hok jate bagai tak bagai mampu
Ah kira kalau kasar ni. Tino jangok. Tapi jatuh bahagia tak agak. Yang ngeceh nak Tino tu. Cuba tengok. Okey dia bahagia tak agak. Salah kita kecek bak Tino jangok sikit. Yang mula. Oh jadi mak ya tu. Oh kalau kita tengok lembu ustaz. Yang nampak lembu ya lagi. Kenapa? Ya tak agak. Email dia tak agak. So kata nak mari. Berkecek. Ya dengar saja tu pun ya tak agak dah. Malah ni punya kata ada nak ada ceramah. Ah tu ke apa semua kikuk lain-lain ni. Ah ya lah. Kakak dah Ali. Saat ni Ali tak ada sedar lagi. Buat klik. Klik wisale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisale ni juga. Wihidoh ni pada. Allah sunnah lah. Man ahya usunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi kata. Siapa-siapa menghidupkan akan sunnah aku. Benuh aku kena. Faqad ahabbani. Tanda kata orang ni kasih kepada aku. Waman ahabbani. Siapa-siapa kasih kepada aku. Karena adalah orang tu ma'i serta aku. Fil jannati dalam syurga. Dan tanya. Fak kita sekarang. Sunnah Nabi ada berapa perkara di kita? Sunnah demo ada berapa? Sunnah Yahudi. Ada oleh kocek. Tak rosak. Sunnah Nabi. Kayu sugi darah. Besar ni ya kayu sugi. Tak lebih ya rupuk. Wasa berak kocek. Tapi sunnah Yahudi tengok. Besar ni terosak ni. Boh boleh. Tengok orang tiga. Kocek tiga terosak lah kau. Tengok tu kemana kita. Sunnah orang lain. Sunnah korong. Sunnah Fir'aun. Duk dia. Bedih. Tu sunnah Fir'aun dia panggil. Boleh selek ni. Tak berak ni. Tapi ha sunnah gapo lagi? Sunnah gapo lagi? Sunnah ha hak Namrud. Gapo sunnah hak Namrud? Duit. Ya kaya ke? Be duit. Allah selik lek belakang ya berobok. Sunnah Nabi wasabeh. Piye awak ade? Piye awak ade wasabeh? Ada. Kada sakut lek kereta. Sakut dicumi. Sakut dicumi. Beli kroen juga. Tak lek kereta. Buat pacar. Ada baca oleh kerakung kalau yang bakar di panah. Kita sunnah demo lah ada belakang. Tapi sunnah Nabi tak ada sekarang buat kita. Mana nak menunjuk kejagaan? Bojai kita sunnah demo dah. Kena takok situ, kena wak sini. Itu sunnah orang lain. Boleh wak. Tapi sunnah Nabi ringan sekali. Siapa-siapa hidup sunnah Nabi dalam kehidupan dia. Tak nak berjaya. Nak berjaya dengan sunnah Nabi. Tepat sunnah Nabi hidup sekali dengan kita. Ikut duduk di mana. Nabi kita bukan ajar semaya. Nabi kita bukan ajar jaga puasa. Setiap kelakuan. Ambil di pada bangun tidur. Hingga klik pada tidur semula. Semua tu ke. Sunnah Nabi. Orang duduk lehok ni semua. Seperti duduk di dalam garis sehubat. Duduk leh hubat. Duduk leh kuap kum hok bomu. Pas sunnah Nabi kita ada lagi. Pergi nak tidur. Baca rakyat kerusi. Tak baca. Ya baca pergi mana? Pergi tina di hatu. Allahuna hamula baca. Jadi sunnah Nabi mek kau susah. Kau sebenarnya yang mek mau. Apa tak? Kau sebenarnya tak ambil. Bawa susah. Juga hijau ugamu sekarang kita cari Allah pihak mana? Pihak susah. Apa tak? Allah Ta'ala tak say. Tuhan nak kau masa sibuk. Sibuk sangat. Membelih wui lagi kepadaku. Honi aku berkena. Seolah tak menang kita. Kau tak menang dia ada. Peracung pun kuat. Rajuk air pun kuat. Boleh ambil ugamu pergi pakai. Hak ni agama. Tak kebanyakan kita bila ambil ugamu. Kau kasihan. Rajuk air tak mudah baru. Mari ke sejai Allah. Kalau ibarat kau duit kau tak ada harga dah. Tuhan nak kau masa ada harga. Dunia pun mari berjaya. Waktu ni berjaya. Tapi boleh pelajak diri mari duduk ugamu. Pia boleh buat. Kita banyak kecayu ugama bila kau susah. Supaya perubat juga. Kau sakit sikit-sikit. Anamai. Sakit kuat sikit. Mau hospital. Sakit teruk. Mu'o. Mu'o tak se. Klik lah weh. Yasin. Wal klik cahaya tu lah. Mu'o tak mudah. Selama boleh nak pergi. Kau nak pergi. Sukma tuan mana. Tapi pun nak pergi tak leh. Leh. Cari Allah Ta'ala. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Kau dah sehat? Mari tak kau ni? Dah.
kita ambil agama tak belakang. Nampak tak? Ajar ambil agama tak. Sahabat tak yang ambil dunia tak belakang, ambil agama tak dapat. Alis pun alis ni. Wisalah. Assalamualaikum. Fatimah wa'alaikumussalam. Tengok demo. Wapa rumah demo berkat. Wapa rumah demo selamat. Wapa rumah demo seni aman damai. Kerana demo rumah demo demo pun agama. Kita keliling rumah pak. Wuh! Oh! Hey! Bini pun runtul lah juga. Oh! Manggilah Datuk ni juga. Serabuk lah. Nak wis saleh tak apa. Mudah sah. Sunnah mudah sekali tak ada dah. Wis saleh. Hai. Sak ni kat moyak dah kan. Nak wis dosa. Tiga. Yang pertama apa? Al wudu fis sabarat. Ambil asmaye dalam keadaan susah payah. Pia mana? Pia subuh, mai amaye pia tu payah. Sak kata nak bangun mai tidur je mampu ke saya. So. Nampak tak? Yang kedua. Gapo yang kedua? Yang keduanya ialah naqlul aqdam ilal jamaah. Jatuh kaki untuk menuju ke semua jemaah. Allah dak wei dosa. Yang tiga, apa yang tiga? Intizarus salah ba'da salah. Sudah maya mengorek nanti nak semua. Dalam celah nanti tu ke? Apa tu? Al kafarati zunub dak wei dosa. Nanti tak nak kerja apa? Nak cakong les je nanti nak maya isya. Dak wei apa? Al kafarat dak wei dosa. Tapi nak duduk lama tak alih tu, Allah. Tapi kalau gini nanti lah kedatai tak hati. Gini bela tak klik lagi, nanti nama ayah isya. Nanti mana mula kedatai. Dah leka ada nanti tu, kata korea dulu, maya tu. Oh. So kata nak wedok-wedok dosa, kom nama dosa tu aduh. Tu kita sekarang, nak nanti ni tak alih. Tengok dia mula kerja dunia, fok main petang. Bisa tengok dah fok main petang. Tapi pukul tiga, duduk di gitu. Tak ada nampak tanggok lu. Aduh, tak betul lu. Terawih semaya. Alah. Alah. Akik ni tak nak bergepo leh. Di tangan tak ada apa segala. Beratlah nak akik. Tapi wah petang tempoh satu, pakul tiga. Nak beradu uti. Tak mengatuk. Pada mata kafe. Allah, sayang kita mari semua. Ini mari kita. Kita makan kafe. Oh, ini soal ke kafe ni. Weh, kena. Tanya ni, loh. Aku dia makan kafe dia kelipah, kelipah. Termakan ha kafe sikit. Oh, akak melu ha. Aku tak jadi lu. Hei, hari tu yang main mak-mak hari ni. Ah, amo ke kafe atau makan ha kafe? Yo makan kafe, kacang-kacang makan juga. Gini dengan ketebah. Jadi gua pada orang dulu. Apa itu kafe ya Allah kafe lah. Kafe ya Allah kepada kepada ibadah. Terlagi makan kafe gini dengan ketebah. Tak ada dua je. Hodak di itu. Makan kafe lah. Amor nak berhati. Fah duk makan kafe lah. Kau duk sawah. Tapi saya kata tak erok. Ya kafe, ya makan gagah. Pia nak tengok bola. Bukan gagah di kafe. Hati munuk. Di hati kita nak bola. Makan tak makan kafe pun. Ya tak jenuh. Tapi kau ibadah. Ibadah. Oh, kalau kafe tidak jenuh sedap. Kau yabah. Mau makan yabah kaya. Boleh dah. Amor nak makan dua teh. Maya kotor. Tak ada berhati. Itulah tak rajin kau. Itu. Ya rajin kau pikul kayu. Kau cari katak. Ya rajin kau tu. Kalau kau semaya tak ada. Kalau rajin kau nak makan kau ya. Nak makan kodoh banyak lagi. Kau tak ada kodoh sekarang. Dua. Tiga. Cara yang kita nak baca. Gapa? Isbagul wudud fis sabarah. Ambil esmaya. Dalam keadaan susah. Yang kedua apa? Naqlul aqdam ilal jamaat. Yang tiga apa? Intizarus salah ba'das salah. Amun nak berseso. Sebelum daripada Allah Ta'ala nak uwe dosa kita, kita pisah uwe dulu. Jangan widya Allah Ta'ala uwe na. Dia Tuhan uwe pakai syak lah. Tuhan uwe dengan apa? Winga sakit. Winga susah. Winga tak rok. Winga tu, winga ni. Semua bala hak utak bagi orang mukmin tu ke? Adalah kafarah da uwe dosa. Pada nak kata mana Allah Ta'ala uwe dosa kita dengan kecil manis. Nak kata Allah Ta'ala uwe dosa kepada kita dengan sakit jatuh. No ke Allah Ta'ala we dosa kepada kita. We dengan apa? We dengan amapak. For amapak dia ada tu dosa banyak. Tak tobat. Aku siaplah dia. Aku peracus dia. Dosa dia. Gapo? Oh, cuba tengok dia karak kuat ke. Karak sikit-sikit pada ni air cucu yo. Ya kita karak kuat. Tak pada dengan rosak dengan kertas pasir nak bakar api. Bau hancur karak dia. Ha, hok duk takut situ.
Orang kodosa banyak, menyakit kau kuat. Tak usah nak dosa. Tak mahu nak menyakit. Nak nak menyakit. Fak kita ramai tanya. Nak nak kepada menyakit? Tak usah. Tak usah jangan buat dosa. Itulah tak usah ke menyakit. Dosa berahi. Nak nak kemarin? Alamak tanya. Nak nak kemarin? Tak usah deh. Wakak kuat. Tak usah ke mana. Tak apa nak nak. Sebab tu, kita tak usah pada menyakit. Tak usah kepada susah lah tak ada. Tapi dosa kita rajin buat. Allah Ta'ala hatta susah payah mai kita tika. Itu sebagainya. Duk kafara. Duk wa dosa. Allah Ta'ala wa dosa siapa dia? Wa dosa Nabi Ayub dengan murau. Dosa apa tu? Ayub dosa gapo setara Nabi. Ya? Dosa namu balik kira mari. Hai? Dosa apa? Dosa Nabi Ayub ni Allah Ta'ala wik kesedapan da'ah dia. Anak ramah, kebong banyak. Satu ketika mari bahasa bangga. Mari bahasa dia lebih. Allah Ta'ala murih ni sebab tu. Allah Ta'ala hatta penyakit main. Nak buat dosa. Kenapa ya orang yang Allah Ta'ala kasih? Cek, orang dia Allah Ta'ala kasih. Tak luar dengan sakit. Kenapa? Dia dosa pak, pak sakit main. Dosa pak. Terpisah nak bahasa semua. Tak mahu itu. Siapa dia yang Allah Ta'ala benci? Korun. Tak biasa sakit. Fir'aun. Tak biasa rumah. Haa, wajah biasa rumah. Jangan berasa bangga. Oh, kau rasa hak tak rasa demi dia mulai kena COVID belakang. Kau rasa tak. Jangan sedap ni. Tak sakit demi itulah. Tanah eh Allah Ta'ala beci. Mana? Cuba tengok korong. Mana biasa sakit? Fir'aun. Mana? Fir'aun ni deh. Beci tak beci deh. Nak tanya lalan ni. Ada tak pergi orang tak nama Fir'aun? Ada tak? Namu lagi dia motor si. Anakmu nama apa weh? Oh, tak nama Fir'aun. Ya orang kaya. Anak kawin nama korong, jadi nama kayu apa korong. Tak, namu lagi dia mahu tak say. Hah? Tu buat tengok orang yang Allah Ta'ala will lebih-lebih belakang. Tapi, Nabi ni para-para anbiya yang maringa susah. Tamuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maringa susah. Mari pak-pak. Tak ada tengok. Yatin. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala. Walamma tamma min. Kakak, tak ingatnya mari. Kadang-kadang nyemari. Nah, duk ayat lezangi. Betul baca bezangi minta so. Kalau kita baca bezangi, kok ni dia buat Arab zangi? Dia buat dah. Nah, kalau baca zangi, tengok hidayah tu. Kalau hidayah molek, baca itu buat orang tekak. Kira kok orang buat. Mama yang letih buat dapur tak mana. Nah, letih majak pagi. Kita pergi siapa-apa. Alamma tamma min hamlihi. Allah. Nyanyo ke demo. Kita ni tak letih dah baca. We letih sikit. We alip sungguh. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril akwalil marwiyan. Bau mama hot dapur padang ke kakak ayo kek ya. Nampak tak? Aku kau dah kata tek orang yang sekut mari tu ke. Wakah ana sallallahu padah kau dah. Nah, dia lebih sungguh sikit eh. Ya fak kita ni tak sungguh. Kalau bak dunia bersungguh, kalau bak agama malah-malah. Cuba tengok boleh terawih mai ke, boleh puasa mai. Tok kotik kacik tekak cik tu buat orang-orang tekak. Tok kotik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mak mulut belakang. Loh, Allah. Itulah pihak alih lembu dia. Ya Tuhan ni, pakcik lah tu. Pihak alih lembu. Sore ya, dengar habis dia kapur. Pihak Sarawak. Allah jangan takutlah. Supaya kita macam itu. Kalau sop kecek ugamu, dia akan datang. Allah, kocok lah. Ngak ugamu lah. Gini dah. Kalau kita kena hidup dengan akan ugamu. Kalau kita sop kecek dah sedikit mula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak boleh kecek dah. Alhamdulillah. Apa ratus kali tak tahu. Ada setengah orang okay? Yang nak itu. Nak Alhamdulillah. Bawah kata lama lagi. Mudah pulah. Tak mulu gua doa alhamdulillah, alhamdulillah. Nak kecek tak tu baik. Kan nak ugamu dia payah. Dua, tiga cara nak wedoso. Untuk nak tambah darjat dan pangkat. Hei, darjat ni siapa dia tak sih? Hai.
Le kapung boleh hari tok menih sorang ya. Kaca-kaca banyak. Orang apa banyak hari tok menih tak? Le, le sorang ya. Allah Taala pilih dua itu. Darajat. Badi tok menih so derajat so tu pun ke deber ye. Hai, ni tok menih kita hodok di nampo ni. Kena kok nuna, kena siapa kok jahat. Hai, no oyak kata satu derajat ya tu. Satu tamneng yo tah dunia ni. Allah Ta'ala wikna habis. Ikut kecek. No ayat kata satu darjah. Tapi bagi orang ni, Allah Ta'ala wik kepada dia 10 darjah. 10 tamneng. Satu orang 10 tamneng. Gapa yang pertama nak tambah darjah? Yang pertama, ifsyasus salam. Suka bagi salih. Suka bagi salih. So, we salih kok gila lah. We kena salih, we bining lah mula-mula. Boleh buat lagi. Eh? Takut. We salih kok gila, boleh. Assalamualaikum. Boleh. Tapi nak we salih kok bining? Aduh. Tak berani. Takut bining kejuk. Aduh. Tok laki ya, tak bisa we salih. Dengan mengajar klik bila. Assalamualaikum. We salih. Bini kata nak. Hey, we pergi kita tengok. Piyotik herak. Lek bini teh kata pok ku teh nekom ku tok laki tak biasa beri. Hok do mai wis saleh siapa dia? Pok ku teh kerau. Lama dak? Satu sunnah Nabi bukan ifsa usah boleh hidup saleh ni pun satu utung dapat kita. Satu ifsa usah salah. Yang kedua, utuk nak tambah darjat siapa dia nak tamnen di akhirat. Gapai kedua? Ita'amut ta'am. Akik makan ni makan nasi ulai rumah kita. Likulli syai'in zakatun. Nabi kata, tiap-tiap suatu ia ada zakat. Ada zakat lah. Badai kita ni ada zakat ni. Gapo? Dok keluar zakat fitrah. Dok uwe zakat badai. Dok uwe jual. Dok bayar harga mata. Bayar harga telinga. Bayar harga mulut. Banyak mana Allah Ta'ala nak kita setahun banyak mana? Zakat fitrah apa kau? Zakat fitrah apa kau? Hai? 70 kau yo segate berah. Napa tak? 70 kau. Dok wes tahun tu ke? Wi apa tu? Dok wes zakat badai. Dok bayar harga mata, bayar harga hidung, bayar harga telinga, bayar harga mulut, bayar harga gigi. Allah Taala ambil kepada kita 70 kau. Tupung fak kita mahal dah. Lah ana zakat tahun 70 kau. Lu jolok kau. Walah hayo guna mata kelik kali banyak anu. Hidung kita dak menyawa tubik banyak mano. Eh? Mulut kita dak kecek sehari banyak mano. Kaki kita dak pegap jalan banyak mano. Tu zakat minta 70 kok po. Kita nak lebih tak leh. Tak leh lebih sikit habuk. Walah minta wis 100 nak digeno. Api. Ni ada zakat ni. Tengok sebulan ni ayah ana. Ha. Eh? Bulannya ana. Setengah orang 3000. Gua pakai sedak sangat. Deh, zakat ada. Maka Nabi kata likulli syai'in zakatun. Tiap-tiap suatu ya ada zakat. Wa zakatu baitihi. Zakat rumah. Rumah kita duduk ya ada zakat ada. Rumah mana tak keluar zakat, rumah tu dipenuhkan oleh syaitan. Setan sedak duduk rumah tu. Dan setan duduk jadi gana weh. Kayak anak teriak, kayak jadi gitu, kayak jadi gini. Bini ngatuk laku jadi masa yang mampu pecah. Baloh nak baloh, nak beraduti. Kenapa? Rumah setan duduk. Setan yang pisah apa? Nak baloh ya. Pisah hijau air setan, nak baloh. Nak jadi seteru. Nampak? Maka cara kita nak cuci rumah kita. Nak keluar zakat rumah kita keluar dengan apa? Jawablah. Wa zakatu baitihi. Zakat rumah kita ni keluar dengan apa? Ialah. Adiyafatu. Ialah buat jamu. Saat ni untuk menepangi makan si rumah dia. Soalnya rumah dia mana ni? Sudah keluar zakat. Cuci bersih. Zakat-zakat ni apa? Daki. Duk keluar zakat harta tu. Harta mana tak keluar zakat. Harta tu ada daki. Manusia tak ada daki. Tak liat lah. Jangan bini kita kau tekak penuh. Ya kamu. Kamu. Heku. Zakat supaya tu. Dia tak keluar zakat. Harta kita dia tak keluar zakat. Harta kita cemar. Daki saja-saja. Sampai tu rumah kita. Sebulan sekali we ada. Keluar zakat. Panggil orang makan sehidai. Panggil dua hidai.
InsyaAllah, mak kasih mak awal. Mak lah, kasih mak kulah awal ni. Keluar zakat tiga. Cuci rumah kita. Baru nak hambat tu lah, cahaya umur lah. Kakak kemarin ripak, apa lagi imam sikit lah. Tu lah, tak awal tu kena mu, tak ada awal zakat. Dan cepat cemai yang mari dok. Cara kita cuci rumah kita, buat jamu awal rumah kita. Buat kau acak, kau comel. Tapi suku kuat-kuat. Sebulan ada sekali tak pada buat jamu wala rumah kita. Kenapa? Nak bersih. Tu pengen it'am, mut'am, suka jamu wala orang makan. Pas kita dekat hidup, tak jamu. Pia mati. Allah, nak jamu. Tok mana? Orang apa orang? Maya, pak orang. Tak boleh ke tujuh hidup. Ya, ya, nak banyak. Kau mampu. Kau hidup minta tiga orang. Balas gari-gari. Yo. Dua. Deh. Ibsal sussalam suka wisale. Hidup tamah kita dalam bulan Nabi ke, bulan Rabiul Awal. Gapo Rabiul Awal? Dok panggil bulan Rabiul Awal. Rabi' Rabi' macam kita panggil. Mang musim macam mana? Rabi' musim. Musim apa? Musim berbunga. Tu Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Rabiul Tsani musim berbunga rob song radu by my begbang. Maka musim ni apa? Musim hidup sunnah Nabi. Ajar-ajar hidup. Tak biasa belik kasih kebet. We belik ya tegak. Tak biasa bagi sa'wa. We sa'wa tegak. Tak biasa jum'ah. Ajar jum'ah tegak. Hidup sunnah Nabi ya tegak lebih badai kita. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan jaga kita. Maka sunnah Nabi kata apa yang saya ni? Ibsya'us salam. We salam. Yang kedua tu apa? It'amut ta'am. Yang tiga apa? Kau ni yang tiga ni payah nak buat. Walah tak kena kejar. Apa? Qiyamul lail. Membangun semaya malam. Wanna suniyam dalaka ada manusia dok tidur. Boleh bangun semayam malam di dalaka ada manusia dok tidur belako. Boleh bangun tengah malam Allahu akbar. Dia boleh wa. Hei. Bangun motong boleh. Korwo bangun motong ge berak. Tapi nak bangun Allahu akbar Allah bukena. Kau ni pilihan daripada Allah. Dia tu tak pilih. Tak hidayah nak buat. Tak boleh. Bangun boleh. Bangun kecing. Bangun kecing. Bangun berok. Tapi nak bangun semai dua rakaat. Allah. Bukan mudah. Kenapa? Taufik dan hidayah. Tak ada. Sebab tu siapa dia nak kepada tamnen. Darjah martabat. Hak tinggi di akhirat. Tak boleh tak buka. Jaga tiga. Ibsya'us salam. It'amut ta'am. Qiyamul lay. Wannasuniyam. Boleh bangun semaya tengah malam di dalam keadaan manusia dok tidur cukup lekat bagi kita. Natijah kita nak gapo pada mana ni? Nak we kita jadid safinah, bau iman kita. Nak bau iman, pa iman yo nak kepada bagu. Dia buruk yo tak roklah. Napa dak? Dia buruk yo tahu apa-apa ikut dia buruk yo tak jadi. Yo nak we bagu sokmu. Ajari bagu sokmu. Balahna bau asah dia. Asah ngam menuju mai masjid dalam keadaan hujan dalam keadaan malah kacau mari itu panggil jadi duk bibahu kan dia tak baru tu kening bila lagi tak nak baru tak ada masa dah eh kemak duk kau rapat dengan kita dah apa hak nabi kita kecek sudah timur nabi dah nabi kata tengok nabi kata akhir kali nabi katanya sayati zaman ala ummati yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akhir masa umatku nak dekat kemak ni ke. Kasih umatku lima, terlupa lima. Yuhibbunad dunia. Satu kasih pada dunia. Wayang saunal akhirah. Terlupa ke akhirat. Asal dunia berjaya akhirat ni adik kau ya. Ni orang sekarang. Asal dunia aku berjaya ya. Dunia aku boleh ni atas aku kanak. Akhirat nak jadi kanak ikut dia lah weh. Ya akhirat ya serah. Serah ku hai lah weh. So, akhir zaman. Yang kedua, apa Nabi kata? Yuhibbunal kusur, kasih pada rumah besar. Wa yuhiwayang saunal kubur, kasih pada rumah besar, lupa pada kubur tempat yang dia nak tidur. Rumah bina tak ada beraduti, kubur tak bina ke dah? Lepas. Pelita lah kubur, cedera pergi weh. Gapa pelita lah kubur? Salatul lay. Semayah malah tu pelita. Gapo salah kubur kita Al-Quran. Quran tu sah. Cedek nak pergi sah. Ya. Cedek nak rumah. Tuan nak apa. Wah rumah dah berada henti. Fikir nak beli tanah buat rumah. Lek kubur dia lah kepala. Cuba tengok dunia sekarang. Wah rumah cetek nak berada henti. Kubur tak ada pihak badu. Tak ada letak belakang. Yang tiga. Gapo Nabi kata.
yuhibbunal ma'siyah, kasih mereka itu kepada maksiat. Maksiat berakhir buat. Wayang saunat taubah, lupa mereka itu kepada. Maksiat saja taubatlah. Holo maksiat agak berakhirlah. Mau taubat dah. Ikut lagi. Yang tiga. Yang keempat, yuhibbunal makhluk, kasih pada makhluk. Wayang saunal khaliq, lupa kepada Allah. Dengan makhluk hubung tak ada berarti. Gapo? Telefon. Telefon ni alat kakak untuk kita hubung dengan makhluk. Tak ada kan? Hubung tak ada berarti. Hubung dengan Allah Taala ada lagi alat dia. Gapo? WhatsApp. Tak ada dak weh? Eh? Terosak ni tak biasa tinggal. WhatsApp tak biasa bawa. WhatsApp tu pengen alat untuk kita hubung kait kita dengan Allah. Allah, 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 Allah. Hubung. Tapi sekarang kita ada alat hubung dengan manusia. Hubung tak ada beradu reti, tak ada gitu. Kasih pada makhluk, terlupa pada Allah. Hak makhluk nak kita boleh tunai. Saya kita di nesta tu yang akan pulak dah selesa, kita boleh gi nah. Nesta untuk mana? Gi perak makan pulak. Tapi Allah Taala panggil, Allahu akbar, Allahu akbar. Dua minit boleh hari dah. Kalau mengatur hai pakai tak belakang. Kalau dengan makhluk insyaAllah. Akhir sekali Nabi kita pesan. Yuhibbuna. Gapo? Yang terakhir sekali Nabi kata nah. Nah, yang terakhir sekalinya. Nah, yuhibbunal mal. Kasih mereka itu umatku pada harta. Wayang saunalah hisab. Lupa lah hisab. Asal boleh harta nak haram, nak halak ikut dia. Lai hisab nak baik nak ikut dia. Sampai itu. Ini nak pesan kepada fak kita semua. Gapa weh? Ajar di atas diri kita. Gapa? Jadid. Ajar di atas kita tu memperbaharukan akan iman kita. Dalam keadaan. Samukkan akan Rabiul Awal. Bulan ni untuk kita baharukan iman. Ajar istiqamah kita menuju semaya berjemaah. We boleh baca Quran walaupun tak banyak. Qalilul amal ma'attamam khairum min kasirihim ma'an nuqsan. Amale tak nanti banyak. Tapi nak wajar istiqamah tu mana? Apa ahabul a'mali ila Allah, sekasih-kasih amal si Allah apa adwa amal hab berkekal. Nak tanya Allah ni, Allah ni galau sebut kata amal kita istiqamah dengan amal apa? Maka teh istiqamah dak maka teh. Istiqamah deh. Lepas tu nak ada cerak situ. Nak bedil tok yah ni tak payah kena tidak kedate tu. Yo acak, yo istiqamah sungguh. Kedate kita wakok kita istiqamah dak? Istiqamah sudah makan nasi pak dia tak kena wakok, tak kena, kena wakok situ. Istiqamah. Apa dak? Istiqamah belaka. Main bola istiqamah dak? Istiqamah pian ni kena pergi main bola. Napa dak? Kerja istiqamah dak? Istiqamah pian ni kena pergi kerja gelah lemu kayak gelah lepo. Tapi ngak ibadat tak tak hukro eh baca pian, baca pian rajin, pian malas dia. Habis tu pisah wi ada di atas kita amale untuk kita beristiqamah untuk wi ada hati aku hari ye kena zikir setara ni, kena baca setara ni. Apa semua tu ke? Untuk nak hidupkan akan iman kita. Nah, maka malam ni bahasa eh, cukup ada lah. Nah, amos dia puas setengah malam lah. Learning. Nah, jadi hari ni tu, lepas kot jahat tu, dua tiga tempat. Rob Chow tu, gumo di Kota Baru. Nah, Rob Tiang tu, gumo di jahat. Ni Rob Ti sama yang gumo di sini. Nah, bahasa lah eh sikit. Nah, amos minta sekolah dulu untuk mana deh. Malam ni. Nah, terima kasih di atas jumlah yang kita mari dengan muzakarah kita malam ni. Semoga-moga amal yang kita dengan muzakarah malam ni. Allah Ta'ala. Nah, taufik dan hidayah kepada kita, bawa kepada kita umur panjang, bawa kepada kita sihatkan akal badan. Nah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana amanna bima anzalta wa anna rasul faqtubna ma'ash-shahidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.